Ini usianya berapa nih, Dek? 1 tahun. Usia 1 tahun. Ini sudah ada yang nempel. Ini kelihatan udah ada yang nempel. Ini nempel 1 tahun ya, Dek ya. Ini nanti tangan pertama. Tangan pertama, tangan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Wiratama 13. Siang ini saya berkunjung di rumah saudara saya, Mas Taman, yang tinggal di Desa Ngeni, Wonotirto, Blitar. Beliau memulai program Kimeng ya, Dek ya. Kimeng. Kimeng gabungan. Nah, ada beberapa ground yang ini semua terinspirasi dari senior-senior bonsai. Ya, karena hobi juga, Dek ya. Hobi. Semoga berhasil. Judulnya kita ini sesama penghobi bonsai, sama-sama pemula, penghobi. Siapa tahu suatu saat berhasil ya di taman ya. Amin. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan pecinta bonsai seluruh Indonesia khususnya. Untuk itu mari kita lihat program bonsai kimengnya Mas Taman. 25 batang. Ini usia berapa ini? 2 minggu ini. 2 minggu, sama ngekron ya. 2 minggu, kemudian ini ada 25 deh ya. 25. Sistemnya ini, yo, kalau bonsai kan judulnya nanti harus mensil ya dek. Bawah besar, kemudian atas agak meruncing gitu ya. Nah ini sengaja masih ada lubang-lubangnya, masih ada ini. Tapi ini alhamdulillah tumbuh subur ya dek. Alhamdulillah subur. Alhamdulillah tumbuh subur. Ini cuman penghias, nanti ini dibuang ya, dibuang. Dek ya, ini nanti dibuang. Ini judulnya tangan utama ini Dek ya, utama. Nanti mungkin ini agak atas ini ya. Iya. Tangan utama ini, tangan kedua nanti backnya di belakang sana, depannya sini ya. Depannya sini. Nah lihat ini, nanti kita berharap umur 3, 4, 5, 6, 7 tahun nanti ini bisa nempel. Ini semua bisa nempel, ini tumbuh subur. Kemudian gabung ya di taman, tumbuh subur. Nah kalau yang atas nanti kan judulnya kita sisakan A1 aja deh ya, yeah. A1, kemudian yang ini nanti kan nempel-nempel kan, nanti kan dipotong, potong, ya kayak gitu harapannya, ya sesuai dengan rencana, harapannya sesuai rencana. Kemudian di sini medianya ada apa ki? Tanah sama sekam. Kemudian ada serindel wedusnya enggak, Dek? Ada. Serindel wedus juga ada. Tapi ini alhamdulillah tumbuh subur. Usia 4 berapa? 2 minggu. Usia 2 minggu 14 hari sudah ini udah tumbuh tunas-tunas baru. Ini tandanya berarti udah subur banget. Udah subur banget. Nah, ini satu ground. Ini ada 25. 25 deh ya. 25. Ayo yang satunya lagi, mari sini deh. Nah, ini nih. Ini 1 2. Ini juga sama. Kalau yang ini berapa nih, Dek? Ini 25 juga ya. 25 juga. Sama. 25. Soalnya judulnya kita ini pecinta proses. Saya sama Mas Dik Taman ini pecinta proses. Karena apa? Kalau beli jadi kayaknya sementara belum bisa ya. Belum bisa. Sementara belum bisa karena ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Jadi judulnya gayanya pecinta proses ya. Penikmat proses. Nah, ini sama rencana juga kayak gitu.
ini 25. Satu agak besar di dalam ya, deh ya. Asia. Asia agak besar di dalam. Kemudian ini rencana tangan pertama, tangan kedua tetap backnya di belakang. Nanti depannya sini ya. Depannya sini ya. Depannya sini. Nah. Alhamdulillah, berarti sama ini ya. Sama, 2 minggu. 2 minggu. Kemarin ini belinya online ya. Online. Kemarin belinya online, 1 buah 4.000. 1 buah 4.000. Kita berharap semoga nanti tumbuh subur sesuai harapan. Ini lengket juga. Ini lengket. Kaki-kakinya juga bentuk muter. Nah, nanti kan kita harapannya nanti kuakinya sampai, kalau ini udah besar udah lengket, kuakinya ini ya menggurita. Di taman ya. Menggurita ke sini nih, arahnya mudun ke sini ini. Butuh proses, ini baru 2 minggu kelihatan suburnya. Kelihatan subur banget. Kelihatan subur banget. Nah, ini ada juga ini yang pecah batang ya, di taman ya. Ini pecah batang usianya berapa ini? 6 bulan. Pecah batang usianya 6 bulan. Ini sudah berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pecah batang 11. Usianya berapa tadi? 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini kalau ada yang nanyakan nanti dijual nggak ini? Belum. Belum. Nikmat proses. Ini wah, gedenya sama ini. Dan ini diameternya nggak tahu berapa nih. Lumayan lah segini. Cuman ini usaha sendiri. Disyukuri. Ini apa? Formal atau apa ya ini ya? Nah, ini. Hasil pecah batangnya ini. Lihat. Ini. Nah. Kita lihat ini lagi. 1, 2, 3. Nah, ini. Ini mungkin yang agak besar deh. Ini usianya udah agak lama mungkin ya. Tempat depannya mana ini, tempat depannya? Oh iya. Tampak depannya sini. Oh iya, dari sini. Dari sini misalnya berapa ini? 3 bulan. 3 bulan ada berapa buah ini? 11 pohon. Kayak gini ya, 11 pohon ya. 11 pohon. Usianya berapa tadi? 3 kalau enggak 4 bulan. 4 bulan ya, tapi belum ada yang lengket ini kawan. Ya memang semua itu butuh proses. Tapi ini subur juga nih, alhamdulillah. Subur juga. Buat teman-teman salam satu hobi ini ya, ini. Ini sama tangan. Ini tangan utama. Oh, ini ya, ini tangan utama, kedua. Backnya di belakang. Ini ya, nanti judulnya akan potong keras di tangan ya, disisakan satu aja ya. Nah, satu sana. Semoga sesuai dengan harapan. Ini ada 3. Ini ada lagi yang agak besar ya. Hah. Ini dapatnya engkel deh teman ya. Engkel. Dapatnya engkel sudah segini lumayan lah. Alhamdulillah ini tumbuh subur, sengaja dikron, sudah dibiarin aja. Mungkin nanti jadi indukan ya. Teman ya. Mungkin buat stek-stekan. Judulnya kalau kita-kita ini tumbuh sedikit cangkok ya, karena tangannya gatal. Karena kita suka ya kan. Enggak tahu sudah 30% dinolkan ya kan. Namanya ini nih. Alhamdulillah subur banget ini. Subur banget ini. Nanti rencana ini potong deh ya. Potong dek. Nah, ini nanti biar segini. Potong dek. Kalau yang ini biarin aja. Ini masih ada 2 lagi nih. Nah, ini. Ah, ini. Ini alhamdulillah. Ini usianya berapa nih, Dek? 1 tahun. Usia 1 tahun. Ini sudah ada yang nempel. Ini kelihatan sudah ada yang nempel. Ini nempel 1 tahun ya, Dek ya? Ini nanti tangan pertama, tangan kedua, ini tangan lagi nih, Dek.
yang ini back sama ya tangan. Tangan nanti backnya di sana ya kan, belakangan. Kemudian ini sudah pecinta seni ini mulai dicangkok-cangkok ini lur. Cangkok-cangkok. Ah, ini sudah banyak yang nempel. Usia segitu, nah ini grow-nya besar. Biar cepat tumbuh besar. Lihat set. Semoga sesuai dengan harapan ini. Nah, ini ada lagi nih. Prosesnya sama deh ya. Prosesnya sama ini. Kawat. Nah, ini. Ini ada yang udah besar ini. Sebenarnya kurang imbang ya, Dek ini. Kurang imbang enggak tahu nanti. Kurang bahan masalahnya. Masalahnya kekurangan bahan. Soalnya baru pemula, kawan-kawan. Baru pemula. Oke. Terima kasih telah mengikuti video kami, semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, semoga rekan-rekan subscriber, rekan-rekan pecinta hobi seluruhnya diberi kesehatan, nikmat keselamatan, rezeki yang banyak yang barokah, amin. Terima kasih.